Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Zoom Experiment. Ngomong-ngomong soal bakteri, ada dua macam bakteri di dunia ini, bakteri baik dan bakteri jahat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat lebih dekat bakteri baik. Saya mengambil sampel dari minuman fermentasi, yaitu Yoyik dan Yakul. Yoyik di sini menggunakan fermentasi dari bakteri Lactobacillus, sedangkan Yakul menggunakan fermentasi dari bakteri L. casei sirota strain. Seperti apa ya bedanya? Mari kita lihat lebih dekat dengan mikroskop. Ini adalah minuman Yoyik sama fermentasi milk drink, kurang lebih sama ya dengan Yakul. Juga minuman susu fermentasi. Masih lama expirednya. Oke, mari kita coba, kita ambil sampel dari minuman fermentasi Yoyik. Kita taruh di kaca sampel. Kita tutup dengan glass cover. Mari kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah bakteri dari Yoyik. Kecil-kecil, begitu banyak. Mari kita perbesar sedikit. Nah, ini bakterinya, kita lihat ke bawah. Nah, ini kita zoom lebih dalam. Bakterinya begitu banyak, guys. Rapat sekali. Sekarang mari kita lihat bagaimana bakteri dari minuman fermentasi Yakul. Kita ambil sampelnya. Kita teteskan ke gelas sampel. Kita tutup dengan gelas cover. Mari kita amati. Ini adalah bakteri dari Yakul. Bakteri baik ya guys, bukan bakteri jahat. Dari segi kerapatan hampir sama, cuman di sini sepertinya bakteri Yakul jauh lebih banyak. Ataukah ini lebih kecil? Silahkan kamu berkomentar di bawah. Kita perbesar dulu ya guys. Wah, sangatlah banyak. Sesuai dengan iklannya, 1 miliar bakteri baik. Wah, banyak sekali ini. Ini kita perbesar lagi. Kita zoom lagi. Wah, agak ngeri juga ya. Jadi bedanya di sini akan kita buat perbandingan. Nah, Yoyik di sini menggunakan bakteri Lactobacillus, sedangkan Yakul menggunakan bakteri L. casei sirota strain.
Jadi kamu tidak perlu khawatir guys untuk minum dua minuman ini, karena bakteri yang ada di dalamnya adalah bakteri yang baik bagi usus kamu. So, terima kasih telah menyaksikan Zoom Experiment. Sampai jumpa pada Zoom Experiment selanjutnya. Jangan lupa kamu komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.